Wow. Begitu baik sekali. Sudah raya. Dress up kali ni lain macam eh. Macam mana? Dengan kacamata merah. Berbaju kurta. Adakah kita akan beraya? Wih, semua sekali berwarna merah. Baju bukan sembarangan baju. Ini baju kurta yang memikat hati-hati anda dan para-para wanita di luar sana. Kita layan dulu intronya. Bertemu lagi bersama aku di channel Amir Johari. Dan kita bertemu di episod seterusnya. Today is the day yang mana kita akan cuba membuat satu konten yang korang rasa tak boleh diberitahu. Dan hari ini kita cuba untuk membuat satu keriakan ketakburan di bulan Ramadan. Astaghfirullahalazim. Hey, aku tak boleh move on lagi dengan dress up aku hari ni. Begitu tak sabar menanti perayaan kita yang di rumah. Okay, kita terus ke kontennya. Jadi tak nak cakap banyak, kita akan buat satu unboxing. Unboxing apa? Stay tune, kita unboxing sekejap lagi. Dan kita tengok apa yang kita dapat. Dua barang aku akan unboxing. Dan satu aku tak sempat nak unboxing. Ternyata adik dan abang aku unboxing dulu. Patutnya buat konten tu kurang. Tapi ada satu je lagi yang tinggal yang aku memang unboxing kau-kau ni ya. So, lagi Squida. Jom kita tengok apa yang kita dapat. Okay guys, jadi tak nak cakap banyak-banyak sebab kita pun dah terus ke konten yang sebenar-benarnya. So, kita akan keluarkan satu barang. Shout out to Jerry Sportman. So, kita dapat satu kasut. Bukan dapat aku beli bukan dapat tak ada siapa sponsor aku kali ni . So kita akan unboxing kasut yang berada dalam plastik ni. Ada lagi satu. Wow, bau duit habis. So ini adalah jenama favorite aku. So shout out tu. Shout out to Vans. Nah, kita dapat kasut Vans dari Jadi Sport, iaitu Vans BMX White and Black Checkerboard yang aku dapat grab lah daripada Jadi Sport. Sebab saiz dia memang banyak tak dapat lah. Tapi aku alhamdulillah ada saiz aku lagi. So kita buka ni. Kita buka. Wow. Tak sikit. Masya Allah, bau duit habis. Masya Allah, bau duit habis. So ini adalah Vans BMX aku. Yang aku minat kat sini dia ada Vans BMX. Dia ada tulis. Nampak tu. Dia tulis dekat dia punya getah dia. So kasut ni aku minat Vans dari dulu. Memang kasut aku banyak Vans lah. Aku dapat daripada Jadi Sport. So kita tunggu lagi korang boleh tengok Jadi Sport sebab dia ada buka voucher raya Jadi Raya 20. Korang boleh dapatkan kat situ. Aku dapat ni lah, dapat grab 2 je sebab saiz tak banyak ada. So kasut ni harga dalam 200 lebih, 300 something. Vans BMX ni. Tapi wow, duit habis. Wow. So aku dulu ada banyak kasut Vans, tapi banyak yang hilang. So yang sekarang ada tinggal yang high cut dan satu yang aku beli ni. Dan
yang paling latest ni aku beli juga. So ada tinggal 3 je kasut vest aku. Pada kalian yang mencuri kasut aku itu, kamu berdosa. Neraka jahanam. So banyak kasut aku yang hilang. Jadi memang sedih. Tapi tak apa, okay, bukan rezeki aku. Rezeki aku kat sini. Apa? Wow, banyak dah kasut. Kita dah habis satu, kita unboxing ke seterus kasut seterusnya kasut kedua. Dadah. Dapat tak dia send by DHL? DHL. So di send kasut by DHL. Shout out to Yedi Sport kerana servis anda mantap. Mantap begitu mantap. Okey. Terus terang aku kurang dengan kasut sneakers. Aku dapat kurang merah aje ni. Hai. Merah lagi. Tak apa. Esok alamat cuy. So guys, ini adalah satu kasut sneakers pertama aku. Inilah kasut sneakers yang menarik perhatian aku, dengan segi warna dan bentuk dia. Yang paling menang dia adalah warna dia bagi aku macam, eh lawas cuy. Aku nak benda ni siap. Macam tu. Ni kasut ni keluaran pada bulan 2 hari tu. Baru keluar. Astaghfirullahaladzim. Wow. Oh my god. Baru dia. Astaghfirullahaladzim. Okay. Dah letik kosong. Tak. Buang je. Buang. Wow. Aku dapat kasut Puma dari sini. So kasut yang aku pilih ni memang aku rasa nice. Kasut ni memang nice. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang ni ada lubang ke tak ada lagi. Wow, buat jadi sport. Dia tetap bagi bag. Kau beli kasut, dia akan bagi bag jadi sport. Shout out to Jerry. Thank you so much. Bag ni pun baik juga. Ni letak helmet pun boleh tu. Sebab dia tak nak, satu lagi boleh bungkus kasut korang kan, supaya tak berabuk dalam ni kan. Boleh juga. Okay, baik. Ada yang bernas. Thank you jadi sport. So kita buka. Wow. Guys, buka. Wow. Kasut pertama sneakers aku. Kerana kasut ni lah first time yang aku rasa macam aku minat. Sebab aku kurang dengan sneakers. So heish, lawa sel. Aku tak nampak dengan betul. Wow. Wow. So tadaaa. Shout out to Puma because dia dah keluarkan kasut ni. Ni adalah kasut RSX3. RSX3 ke? So ini adalah kasut pertama sneakers aku. Sebab aku kurang dengan kasut sneakers. Kau tengok dengan combination warna-warna dia kan. Nampak ni tapak dia. Hitam, putih, merah. Merah seperti hati kita berdua. Tali dia warna merah. And then, oh nice. So ni lah dua-dua kasut dia. Combination warna yang sangat cantik. Thank you Puma kerana mengeluarkan dan menarik perhatian aku dengan kasut ini. Kasut ni memang nice. So guys, jadi ini adalah kasut Puma RSX3 super duper cakep dan mantap. Okay, yang sampai super je, yang lain tu aku tambah. So kasut ni dia bagi satu tali kasut yang extra supaya korang boleh ganti-ganti tali kasut ni. Kalau korang tak nak warna merah, korang boleh pakai warna putih ataupun korang masukkan kat tali kasut lain. Korang boleh dapatkan kat Jadi Sport. Harga dia dalam RM599. Tapi sebab aku dapat voucher daripada Jadi Sport, so korang boleh grab Jadi Sport punya. Kalau ada lagi, korang boleh dapatkan voucher Jadi Sport tu Jadi Raya 20. So aku dapat kasut ni dalam 200-300 something. Aku tak ingat, aku lupa sebab dia aku dah habis. So aku dah kena kerja sekarang. So dah kena kerja, duit habis. Masya Allah. So
Ni adalah kasut pertama aku. Korang boleh dapatkan. Kalau korang minat dengan warna ni, kalau kita nak gang, so korang boleh komen kat bawah. Yang kalau korang nak jadi gang aku kan. Siapa yang jadi gang aku? Kau sweet. Tak boleh lah macam gini. Hello? Siapa di sana? Apa? Single? Masya Allah. Shout out to Puma. Thank you kerana menggoda aku di bulan Ramadan. So, dia dah menat. Anda berjaya untuk menggoda aku dengan kasut ni. Sebab dengan inilah duit aku habis. Thank you Puma kerana menghabiskan duit aku. Hello? Apa? Duit dah tak ada? Tak apa, single. Okay, so aku dapat grab dua kasut. Thank you Vance, thank you Puma. Aku memang support korang. So maybe kalau Puma ni ada buat design yang macam menarik-menarik perhatian aku, insyaAllah aku akan beli, aku akan share dengan korang. So korang boleh komen kat bawah korang minat kasut apa. Mana tahu aku ada boleh tengok kasut apa yang aku minat, so aku boleh jadi collector lah. So banyak benda yang aku nak grab, tapi banyak yang out of stock. So macam Aku mencari baju Hikari. And then semua dekat dalam tu semua sold out kecuali parka tu, harga RM300. So macam aku pun nak pakai parka nak gimana kan? Tapi untuk tu insyaAllah aku akan beli juga yang tu, parka tu Hikari Riders, represent Hikari Riders. So aku just ada satu baju dia je, baju Hikari. Siapa pula tu yang ketuk? Itu je yang aku dapat daripada baju daripada Hikari. Aku dapat baju dia, itu pun yang first batch punya coast jacket Hikari Riders. So banyak benda lah Vans yang ada baru keluar hari tu pun sold out juga. Saiz aku habis, tinggal saiz 7 je sebab aku saiz 85. So tak dapat lah nak grab kasut tu lagi. So tak apalah, mungkin rezeki aku hanya 2 kasang kasut untuk bulan ni. So thank you. Untuk korang yang baru datang ke channel aku, selamat datang ke channel aku. So jangan lupa subscribe, tekan like dan share kepada kawan-kawan dan teman-teman korang, sahabat-sahabat korang. Dan jangan lupa hidupkan notification supaya korang boleh dapat video-video aku yang terbaru. Wow. Jadi squid dah. Boy.